Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gus Musodik. Saya dari Lampung. Saya mengikuti kelas masterclass ekspor bersama Karim Internasional di bulan Mei tahun 2022. Motivasi saya untuk ikut lebih banyak mengetahui bagaimana proses ekspor sebenarnya. Karena selama ini yang saya tahu hanya melalui dunia online, ikut kursus online bagaimana ekspor yang memang lebih banyak bahas tentang soal administrasi dan distribusi pengiriman ekspor. Tapi di Karimba Nasional disampaikan bahwa yang disampaikan bukan hanya soal administrasi, tapi lebih banyak kepada handling personnya. Dan yang kedua, motivasi saya adalah waktu itu saya ingin lebih banyak belajar tentang handling komplain, karena kebetulan saya juga sudah melakukan pengiriman ekspor dan mengalami komplain. Jadi satu momen yang tepat untuk saya untuk belajar bagaimana sih menangani komplain itu sendiri. Dan menariknya, setelah saya mengikuti 2 hari kelas training, pelatihan, saya menemukan fakta hasil dari kita diskusi dan pemaparan dari Pak Iskandar dan Pak Diki bahwa ekspor itu membutuhkan proses yang cukup panjang, membutuhkan biaya, membutuhkan waktu dan pendekatan yang cukup serius dengan baik calon buyer maupun buyer itu sendiri. Belum lagi ternyata seringkali temui, apalagi untuk ekspor pemula, bahwa kita sering mengalami namanya komplain dari buyer. Dan itu menjadi sebuah salah satu sarana untuk kita lebih kenal dengan buyer itu sendiri, kita lebih dekat dengan buyer itu sendiri, karena mungkin dari situ kita harus mendapatkan loyalitas maupun kesetiaan dari buyer kita itu sendiri. Itu untuk masterclass ekspor. Jadi saya sangat sangat terbantu, sangat tercerahkan dengan materi-materi yang diberikan di kelas masterclass ekspor. Oke, berikutnya soal handling komplain, bahwa saya memang seorang eksporter pemula dan sudah pernah mengirimkan buah ke Dubai, dan menariknya adalah saya mendapatkan komplain di pengiriman pertama saya, sehingga saya kemudian berkonsultasi dengan Karim Internasional apa yang harus dilakukan. Dan kebetulan di akhir Mei mereka ada trip ke Dubai, sehingga saya pun bisa meminta bantuan kepada Karim Internasional untuk bagaimana menangani komplain itu sendiri. Sampai akhirnya di awal Juni, Pak Iskandar itu bisa bertemu dengan buyer saya yang selama ini kita kontak hanya via telepon maupun via WA ataupun email. Tapi Pak Iskandar bisa bertemu langsung dengan buyer, melihat langsung kantornya dan berbincang-bincang, sehingga kita mendapat informasi yang sangat penting, bahwasanya sebenarnya mereka sedang mencari supplier khusus untuk pernegara, dan mereka berharap kita menjadi supplier yang bisa untuk menjadi rekanan mereka. Ya, tentunya dengan beberapa perbaikan-perbaikan. Tapi poin pentingnya adalah ternyata setelah bertemu, yang tadinya menjadi komplain bisa menjadi sebuah harapan positif dan bisa menjadi hubungan yang baik. Jadi kita bisa membuktikan bahwa apa yang diajarkan oleh Pak Iskandar dan Pak Diki di kelas itu bisa diaplikasikan dalam dunia nyata. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum ikut kelas masterclass ekspor, sebaiknya manfaatkan momen ini untuk banyak belajar, untuk banyak menimba ilmu, karena kita belajar langsung dari orang-orang yang memang praktisinya, memang bidangnya sudah berpengalaman belasan tahun menangani ekspor. Itu dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.